balanan. Tak ada pula orang. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam Apa Khabar Korang. Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay, insyaAllah. So, korang dah tengok tadi kan, sedikit video unboxing dan juga sedikit video B-roll untuk Insta360 Go 2. Dan sebenarnya untuk Insta360 Go 2 ni, dia sebenarnya dah lama gila dah company Insta360 tu release. Ibarat kata pepatah sekarang ni kan, kamera dah lama keluar, aku je yang lalai. So, aku tak nak buang masa. Jom lah, kita teruskan dengan sedikit sembang-sembang pasal Insta360 Go 2 ni. Tapi sebelum tu, aku nak share sikit dengan korang lah. Jangan marah. Untuk pengetahuan korang, bermula daripada 6 Januari sehingga 18 Januari tahun 2022 sekarang ni, Encik Insta360 telah pun membuat satu sale, New Year Sale. Macam mana korang nak check? Korang just klik je link yang aku share dekat komen bawah tu, dekat pin komen tu. Klik link tu, nanti dia akan redirect korang pada website Insta360 Store tu lah. Dalam tu, dia akan tunjuk kalau kau beli Go 2 yang 32GB, korang akan dapat discount 10%. Kalau korang beli Go 2 yang 64GB, korang akan dapat 5% discount. Untuk Insta360 One X2, korang akan dapat sebatang free selfie stick. Dan untuk sebarang pembelian bagi Insta360 One R, korang akan dapat 15% discount. Itu sedikit lah bersempena dengan New Year Sale daripada Encik Insta360 ni. So, jomlah kita sambung. So, untuk video kali ni, iaitu sembang-sembang berkenaan dengan Insta360 Go 2 ni, aku tak nak pergi terlalu deep lah pasal kamera Chinonet ni. Sebab kamera ni sejujurnya aku baru dapat 2 hari yang lepas, dan aku baru sempat beramas mesra dengannya selama 2 hari. Dalam masa 2 hari tu, tak banyak lah benda yang aku dah pun buat dengan kamera ni, dengan faktor hujan sebagainya sekarang ni kan. So, disebabkan itu, apa yang akan aku share dengan korang, aku akan cuba highlight kan secara basicnya dia punya specs, dia punya features, dan juga macam mana aku punya expectation terhadap kamera ni dalam pembikinan ataupun pembuatan video-video aku selepas ni. Okay, pada aku, untuk kamera ni ada 5 benda yang terpaling korang kena ambil tahu. First of all, Insta360 Go 2 ni nama je 360, tapi dia tak menggunakan 360 lens. Dia bukan 360
360 lens tau. Kalau 360 lens macam abang tiri dia ni 1x2, nampak belah sini ada lens, belah sini ada lens. Tapi untuk GoTo ni dia ada satu lens sahaja. Footage daripada GoTo ni kau masih lagi boleh edit tau, boleh alih-alih dia punya view tu. Kau nak ke ataskan sikit ke, kau nak ke bawahkan sikit ke, masa proses editing tu lah dekat Insta360 Studio. Tapi adjustment dia tu taklah signifikan sangat berbanding dengan adjustment yang kau boleh buat pada footage-footage 360 camera. Yang kedua, kamera sekecil ini ianya waterproof, kalis air. Tapi dia ada syarat lah. Bagi memastikan ke waterproofannya tu berjaya, korang kena pastikan yang kamera ni dia pakai dia punya lens guard. Ah, ni toggle, maksudnya tak pakai lens guard. Kalau kau tak pakai lens guard ni, automatically GoTo ni dia tak menjadi waterproof. Dan lens guard ni pula kau tak payah risaulah. Bila kau beli je GoTo ni, tak kisahlah yang 32GB punya ke, 64GB punya ke, dia memang dah siap-siap pasang lens guard pada kamera ni. Dan dia punya limit waterproof dia ni, dia boleh menyelam paling dalam 4 meter. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kamera ni dia tak ada external mic input. Maksudnya dia bergantung 100% kepada dia punya built-in mic lah. Sekejap lagi aku tunjuk korang sample dia. Dan yang keempat, kamera ni juga dia tak ada slot untuk SD card. Maksudnya dia pakai internal memory sahaja. Dah macam pakai iPhone pula kan. Dan dia punya internal memory korang pilih-pilih lah, 32GB ataupun 64GB. Dan yang terakhir, kamera Chinonet ni dia mengamalkan konsep pendekatan sosial. Ah, bukan penjarakan sosial. Maksud aku dia pakai konsep magnetik lah. Ini dia punya casing. Nampak tak? Dia ada bunyi keletak tu. Maksudnya dia magnet. Dan bukan sahaja casing dan juga kamera ni yang berasaskan magnetik. Kebanyakan mounting dan accessories untuk kamera ni, mereka-mereka itu juga menggunakan konsep magnetik. Gitu. Okay, so tadi tu serba sedikit pasal dia punya specs dan juga feature. Dan pada aku yang terpaling korang kena ambil tahu. Dan sekarang ni aku nak cerita dengan korang apa yang menarik dan juga apa potential yang ada pada si Chinonet ni. Okay, first of all, aku punya first impression bila aku nampak kamera ni, satu je main dalam fikiran aku. Kamera ni kecil gila, kecil dan compact. Walaupun dia digabungkan dengan casing dia, ianya masih lagi compact dan kecil. Bila kita bercakap pasal kamera yang bersaiz kecil macam ini, ianya senang dibawa begitu saja. Simpan dalam pokok luar, tak payah nak bawa beg gedabak besar-besar. Mounting dan juga accessories pun tak besar mana. Serius, kecil-kecil je. Halus-halus je dia punya mounting dan juga accessories untuk kamera ni. Dia bukan setakat bagi advantage pada engkau punya senang nak bawa, senang nak simpan dan sebagainya. Dengan saiz dia yang sekecil ini, angle-angle yang macam impossible untuk kau shoot pakai kamera yang besar macam gini, pakai GoPro ke, pakai headphone ke kan, kau boleh shoot dengan semudah ABC menggunakan kamera yang kecil ni. Sebagai contoh footage yang ni, ha, kau tengok dah lah dia waterproof. So kita boleh menggunakan advantage dia dengan saiz dan juga ke waterproofan dia tu. Macam-macam shot yang kita boleh ambil ikut kreativiti kita. Dan lagi satu benda utama yang bermain dalam fikiran aku bila aku dapat kamera ni kan, kamera ni aku akan gunakan untuk first person punya view. Senang gila. Ni dia punya mounting, simple clip ni. Lepas tu kau clip je dekat cap kau macam gini. Ha, ni antara hasil-hasil yang aku dapat shoot dari first person punya view menggunakan kamera ni dan juga pakai cap. Bermodalkan cap dan juga kamera ni je, naik motor boleh, bawa kereta boleh kan. Segala apa aktiviti yang aku nak buat, segala benda yang aku nak buat dan aku malas nak pegang kamera ke sana ke sini, aku boleh selesaikan masalah tu dengan menggunakan Insta360 GoTo ni sahaja. Kalau nak buat DIY ke apa ke, memang sesuai sangat lah. Dia bukan setakat dia punya practicality dia tu bagus gila, dari segi audio quality dia pun not bad tau. Tadi aku janji aku nak tunjuk sample kan, korang dengar. Testing. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Sekarang ni kita tengah test dia punya Insta360 GoTo ni punya built-in mic. Aku pernah buat beberapa test sebelum aku buat test yang sekarang ni, dan aku dapati bahawasanya kualiti built-in mic daripada Insta360 GoTo ni boleh tahan mic. Awesome jugalah. Okay kan, pada aku okay lah tu. Dan selain daripada dia punya kecil ni dan juga audio quality dia yang pada aku sangat-sangat memberangsangkan itu, dan ditambah pula bila macam kau nak mounting, macam aku cakap tadi, kau nak mounting kat cap kan, aku tak perlu nak pakai head strap yang getah tu mengikat kat kepala tu pasang GoPro. Tak payah nak buat macam gitu sebab dia simple, kau clip je. Lepas tu kalau kat dada, aku tak payah nak pakai chest strap. Simple gila mekanism dia. Sebab tu aku cakap kamera ni memang betul-betul practical lah. Dan dari segi dia punya video quality, image quality, kalau korang tengok footage-footage yang aku sharekan tadi kan, not bad kan. And to be honest, apa yang aku boleh cakap, aku dapat rasakan bahawasanya kamera ni dia akan jadi satu lagi main kamera aku kalau kata aku nak buat recording ataupun buat video yang memerlukan first person punya view. Memang ini adalah pilihan utama aku. Sebelum ni aku banyak guna GoPro kan. Tapi itulah, mana ada benda yang sempurna dalam dunia yang fana ini. Mesti akan ada paling tak apa sih dia punya kekurangan tu. Dan pada aku untuk Insta360 GoTo ni, kelemahan dia satu je lah, sebab dia tak ada input untuk external mic. Motor vlogging punya video yang aku maksudkan ni, sebab setiap orang dia lain-lain kan, video-video onboard yang style aku buat yang memerlukan segala percakapan, pembebelan, penceritaan sambil membawa ataupun menunggang motor. So bila buat video-video macam tu, tak sesuai lah pakai GoTo ni. So macam mana kau nak bebel-bebel kan, tak ada external mic, kau lekat kamera ni dekat luar helmet kau, kau bebel-bebel yang dengar bunyi angin je. Tapi untuk video-video onboard yang tidak memerlukan
perlukan bebelan dan juga makian sebagai asas untuk membuat video dia tu. Sesuai lah kalau nak pakai Insta360 GO 2 ni. Dan lagi satu, dia punya drawback ataupun dia punya kekurangan adalah low light punya situation. So low light punya situation ni ianya menghantui segala jenis action camera sebenarnya, termasuklah GoPro. Itu semua orang tahu, dan memang as expected, memang itu antara kelemahan Insta360 GO 2 ni lah. Tapi itu tak ada masalah, siapa suruh kau record malam-malam. So tu je lah kot. Suka untuk aku ingatkan sekali lagi bahawasanya, kalau korang nak beli ataupun nak shopping moping dekat Insta360 store tu, klik je link kat bawah tu. Okay. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.